Maka dari itu selalu mengkonsumsi madu lari mantan. Iklan ini Mas Ari, Mas Bagus ini. Iklan lari sih dagangannya Mas Bagus dan Mas Ais. Madu konsumsi 2 kali sehari lah. 2 sendok makan atau bisa dicampur dengan air panas atau air dingin ya juga. Inilah vlog kegiatanku, salam sambang silaturahmi mengabdi untuk negeri. Oke. Apa itu? Foto. Iki wis main tak pikir, tapi itu di foto. Oh, iso ya. Bisa. Ya. Jan ya beda lah HP larang mbek HP BB ini. Kopi. Lah kan sore nemo. Latihan nek ngejak latihan. Dan up. Lha ora ngono. Aja cocok ngene. Ngene. Kayo sen. Cocok nafak ya. Wes gak usah dikrek. Kayo ya. Oke, bagus. Udah. Nah, sampe sampean gak usah ngomong. Kita dipatek. Ngomari ya. Oh. Wes tak cekrek-cekrek aja kirim aku ya, cekrek-cekrek. Yes. Gak muni. Eh, sedang. Jalan-jalan. Jalan-jalan. Ya kita ya arano. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu. Selamat pagi teman-teman. Ini kegiatan saya pada hari ini yaitu melaksanakan piket, kegiatan rutin sehari-hari yaitu piket. Kesempatan ini saat ini hari Senin. Seperti ini teman-teman sudah selesai melaksanakan apel tadi, foto petugas yang melaksanakan piket di Mako Polsek Kreatif Bandung. Nah, ini kegiatan nanti ya. Artinya menerima aduan pelayanan masyarakat seperti membuat laporan kehilangan dan serta patroli. Ini nanti kegiatannya apa ya, Ben? Pokoknya patroli aja nih, teman-teman. Kata-kata hari ini tetap semangat, istiqomah dalam berbuat baik. Amin. Nah, baik teman-teman, tadi sudah melaksanakan tugas yaitu membuat pelayanan lah ini, membuat surat kehilangan masyarakat. Tadi ada ibu-ibu dari Sumberjo itu pengen membuat surat kehilangan akte adiknya karena adiknya aktenya hilang dan mau menikah. Ternyata ibunya itu nggak bawa surat fotokopi akte kan, soalnya kan hilang tuh kan teman-teman. Lah nomornya tidak dibawa, dari desa tidak ada. Sudah tanya di kecamatan juga nggak ada soft copy-nya atau nomornya itu. Lah itu kita nggak bisa membuatkan teman-teman. Akhirnya kita kasih saran untuk menanyakan dahulu di Dukcapil di Blora sana untuk minta nomornya, nanti untuk membuat surat kehilangannya di polsek terdekat sana aja teman-teman. Soalnya kasihan, tadi diarahkan langsung tanya di Dukcapil nomornya, nanti membuat surat kehilangannya di polsek setempat sana aja bisa teman-teman. Oke, ini lanjut saya mau memajekkan kendaraan, pajek teman-teman. Pajek katanya apalagi jenenge masyarakat yang baik itu taat membayar pajak. Kita mau ke Samsat Randu Blatung sini untuk membayar pajak kendaraan. Oke teman-teman, kita lanjut ke sana ya teman-teman ya. Semoga teman-teman selalu sehat, lancar rezekinya. Amin 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 ya rabbal alamin. Kita ke Samsat dulu untuk membayar pajak, nanti enggak tahu tak urus sendiri atau titip bapak-bapak yang ada di depan ngurus ke. Seperti itu kita lihat nanti soalnya piket. Jadi ini
daripada tak tunggu suwi kan gak penak teman-teman sama rekan-rekan yang piket di kantor. Oke. Nanti kita lanjut di sana teman-teman ya. Udah biasa. Gede itu ah, yuk biasa nih. Terakhir-terakhir Buat ngajak awal, cawan, jam 9 kentean, teong, full pak Anggi. Oke, senin malam ini. Iya hari senin. Jalannya pun begini, begini juga. Oh begini mau. Ada lagi, bisa jumper semua. Iya. Jumper ni satu. Tapi syaratnya pena apa? Sedurus si Dewi nanti dengan KTP, STNK, dua STNK, KTP. Iya, mau nggak? Mau ke Jogja, ke Jogja. Kantor ya? Mobil apa motor? Tapi bilangnya kalau jalan paham nyambung kaget. Paham plat kalau tempat harus ke sepuluh nah, mobil sakit mergi ge kalau apa ya tuh jalan mana ge 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 teman kita sudah sampai rumah. Ini saya mengembalikan STNK dahulu setelah dipajak no teman-teman. Sama peka entek. Sama peka entek 2.429. Di susu E. Tuh teman-teman, tak tinggal sebentar, nanti balik kantor lagi. Ini susu E, udah cek kok Pak Wi. Ini nih, STNK nih. Jadi, ini. Ini teman-teman, sudah di pajekan alhamdulillah iki susuke mbah. Pak mbah. Pak mbah. Dudu mbah. Dadi pak mbah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Tak simpen ini. Simpen. Ditem dhisik lho. Apa? Kuwi ne dudu. Sampun gitu. Masa obah makmi. Jangan kuwi karo nanu. Apa? Telo. Jangan asem. Jangan asem karo lawoe. Lawoe balur. Cocok, cocok, cocok. Seger, seger, seger. Pitu, 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 pitu. Pitu pas, pas. Pas. Nah. Tak mangan di siang. Duh, kupe. Halah, halah ngene kok jerene. Jangan wis mateng tapi. Ya, wis seneng kene ae, gak enak semangan. Kulo enak sing mangan, mau nggih. Besok ora pangan kok. Sama bolu. Terus saiki pelayanane cepet. Yeah. Walaupun antri sekitar ning kantor. Iya, kene Samsat online. Samsat online Jateng. Jadi bagi teman-teman yang pengen majike kendaraan, saiki gak usah ribet-ribet lah. Penak sekarang. Sekarang gak usah pakai calo, gak usah pakai anu diurusi dhewe ae. Cuma kalau perpanjangan ini kan perpanjangan teman-teman cuma bawa STNK sama KTP itu aja dikumpulke di pendaftaran, nanti nunggu dipanggil. Habis dipanggil nembe bayar. Tok itu tok. Gak ada 20 menit kak, gak ada 20 menit teman-teman. Wes bar, padahal antri waki, sing antri ki waki, saking aki waki teman-teman. Kumisir. Sesuai
sesuai dengan harapan kak. Piye? Ya dipercepat, dipermudah. Oh iya. Kenapa harus dipersulit kalau bisa dipermudah? Piye, piye kata-kata nih? Tak makan dahulu teman-teman. Kita lanjut nanti makan. Ini sambal apa? Sambal terasi ya. Jangan asem, lawoe langgek digoreng. Balur, iki jangane teman-teman. Pi pasare rame mbah nek. Warung kan nek wong. Kene wong. Wopi. Nek lemak yo sidoro. Ku pasare wis mati. Ame dibangun kok. Ame dibangun jerine. Dibangun iso ben tali rame lah kene. Belek bedak, Mbah. Golek nang golek. Nandur eh kok nandur. Dodol dodol opo ngono. Pulsa. Pulsa. Tak bosok. Pusak ya orang orang payu untuk Indonesia kok minta? Iya pih, Indonesia gak payu pak? Tutup saja. Dening fotoku kongkoning diking gawe bonsai. Iya. Kita tak gawe apa anu cocok apa ora? Ame nih? Ame di gawe neng sekolahan. Si siapa? Si Dewa. Isi kadek, isi Kenzo. Iki penjor, iki. Wongnya kan gambar. Ya, kan kan gambar puro. Gambar puro. Tidak digambar Dewi lah. Gak iso. Nek kakaknya gak bisa menggambar teman-teman. Teh adik, eh lo pinter. Si Dewa itu pinter gitu. Digambar gambar nih. Iki nganu gak. Ada. Iki cara mana iki? Contohnya kok ngene iki ngono mboten. Gak digawa iki dinilai. Langsung guru, iki berarti. Ya. Oh, pas gak mlebu, pas sakit. Oh, ya apik ya, Pak. Wis ngarep kei. Gak kuwi ngarepe kei. Kei apa jenenge gapura-gapura. Gak oleh. Iki wis oh. Iki pager. Gak oleh. Gak oleh ya cuma pura satu tok. Iki lho sing iki. Ini ki wis bodone wonge gak oleh. Wis heeh, gak. Mulane diganti. Gambaran rek elek, Pak. Sing ndi? Iki. Iki. Elek. Elek. Menceng kabeh. Iya. Iki menceng rene iki. Padahal begi, begi iki. Kakak iki. Oh, nek iki kan gambar tempat ibadah ngono to, Romo. Ngkon gawe pura. Alhamdulillah udah biji gini tuh. Dan kayak wet gak oleh. Hah? Di kayak wet gak oleh. Gambar dewe engko bonsai di kongkon. Nek bonsai gampang banget. Nek kene yo angel. Soale gambar. Tenang, saja. Jadi nak Kenzo digambar nong, kau gak ngelegak no kan? Iya. Nak Kenzo ini. Nah, pong yang mana? Kenzo. Oh iya. Aduh. Iya. Mampak foto sih. Eh? Mampak foto nih. Mampak deh, Pak. Iya. Hawaannya itu sangat sejuk kalau di sarangan maupun di serambang teman-teman karena pegunungan. Kalau di sini emang bener kata Mas Bagus, Mas Ais, di sini negara dewe pewanas pita ampun jam segini wis gerah sumuk teman-teman. Ini kan banyak yang sakit, banyak yang meriang, cah cilik terutama yuk gede barang Bauti kemarin yuk rontok-rontok nganu. Rondo-rondo apa jenengi meriang gitu. Alhamdulillah yo
Wis saiki wis do sehat alhamdulillah seperti itu teman. Bagi teman-teman yang di luar sana mungkin merasakan hal yang sama, mungkin juga enggak tahu ding yo. Mungkin di Jakarta yo panas lebih panas dari sini atau enggak tahu, saya juga belum pernah ke Jakarta. Maka dari itu selalu mengkonsumsi madu lari mantan. Iklan ini Mas Ari, Mas Bagus ini. Iklan lari sih dagangannya Mas Bagus dan Mas Ais. Madu konsumsi 2 kali sehari lah. 2 sendok teh, 2 sendok 2 sendok makan, 2 sendok makan, tapi bisa dicampur dengan air panas atau air dingin ya juga enak, atau dicampur dengan teh, kopi itu juga enak, teman-teman. Tapi enak ya langsung diminum seperti ini. Kalau saya seperti itu. Jangan lupa larisi dagangane Mas Bagus, Mas Ais. Kalimantan TV di sana juga dodolan macam-macam, teman-teman. Enak sego jagung, enak apa jenenge? Tempe, enak sendial, enak apa? Iya, Mbah. Macam-macam aja dulur rono. Tenan. Iya, gak apa-apa dolan-dolan toh, gak apa-apa engko dolan-dolan rono. Gung roh mati toh? Gung. Lah iya. Tapi tau ketemu apa urung? Ya mbok pas ya paling ya pas ketemu pas di gawe kan. Wes wes wae. Ya. Oh. Katanya wae godi. Iya, gawe wedi saiki. Yo. Videone. Aku nek anu yo langit tamat, yo langit iki. Heeh. Nek daning wis wong kono. Oke teman-teman, tak makan dahulu. Tak makan dahulu wis mateng. Maeme. Wis do nyambel tadi. Ya udah teman-teman, itu aja kegiatan saya pada hari ini. Tiba. Mbah Jum. Ya udah teman-teman, itu aja kegiatan saya pada hari ini. Ya wis ngono kita kegiatan nih. Terima kasih Mas Bagus, Mas Ayu sudah ngajak saya keluarga jalan-jalan aja lali sok ngajak nih ya. Tak dungakno moga-moga Mbah ya laris dagangane. Sukses pekerjaane, kabeh sukses masa depane moga-moga cerah. Saya doakan seperti itu. Dan selalu didekatkan dengan orang-orang yang baik. Jadi aku sebab pakai nasi gombal deh umbah. Itu aja teman-teman kegiatan saya pada hari ini. Apabila ada salah kata, salah perbuatan dalam video ini, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sama silaturahmi. Lalu teman-teman, bauti, dadah.